Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Nah, di awal tahun 2024 ini, bagi teman-teman yang sedang cari mobil, ya walaupun mobil bekas, belilah mobil yang berkualitas, bergaransi. Nah, Bang Vicky lagi main-main ke Samba Motor, ini dari daerah Bekasi ya. Tapi ini penjualannya bisa ke seluruh Indonesia. Guys, untuk mobil rapi dan berkualitas, ini harganya jauh lebih murah dibanding pasaran, percaya deh. DP dan angsurannya sangat terjangkau kalau teman-teman mau ngambil kredit. Dan insya Allah data teman-teman dibantu. Jadi pas banget buat teman-teman yang persiapan untuk lebaran nanti. Ini stok mobilnya ada banyak, ada puluhan unit. Let's go, kita langsung ketemu sama pengelolanya Pak Dika. Nah, Pak Dikanya udah nunggu, guys. Assalamualaikum, Pak Dika. Waalaikumsalam. Apa kabar? Baik-baik. Awal tahun 2024. Ya, 2024, ketemu lagi kita. Iya, ketemu lagi. Mudah-mudahan Pak Dika ini sehat terus nih. Amin. Penjualannya terus lancar. Amin. Bisa ngebantu teman-teman seluruh Indonesia punya mobil. Betul. Nah, belinya di Samba Motor. Ya. Karena mobil-mobil di sini, walaupun mobil bekas, ya, berkualitas. Itu yang paling penting. Beli mobil bekas nggak bikin pusing lagi. Betul. Best banget, Bang. Pak Dika, kita info lagi nih ke teman-teman. Alamat. Alamat kita ini di Jalan Raya Sultan Agung, KM28, nomor 8, Bekasi Barat. Jadi patokannya itu dari sebelah sana Stasiun Kranji. Dari sebelah sana itu perumahan Kota Harapan Indah. Ada di Google Map tentunya. Ada. Jadi lebih gampang. Atau teman-teman bisa langsung telepon, WhatsApp kemana nih, Pak? WhatsApp Jika? Boleh di 0851-0176-5968. Guys, seperti biasa nomor telepon ada di video dan ada juga di deskripsi. Dan pas banget kalau teman-teman sedang cari mobil persiapan untuk lebaran nanti. Karena mobil keluarga juga stoknya banyak. Banyak. Mobil harian 2 baris untuk macet-macetan juga banyak. Nah, beli mobil di sini kondisinya seperti apa, Pak Dika? Nggak usah khawatir kalau di sini teman-teman unit yang kita jual itu bebas tabrak, bebas banjir, kilometer asli. Jadi kalau teman-teman mau general check up di bengkel resmi silakan, cuma biaya dari pembeli. Iya. Cuma kalau teman-teman mau bawa mekanik sendiri ke sini, kita terbuka, silakan juga. Tapi sayang juga buang-buang duit karena mobil di sini juga kondisinya udah rapi, apalagi bergaransi. Ya. Udah deh, jangan khawatir. Ya. Bisa ke seluruh Indonesia. Bisa. Jadi untuk TDP kredit itu kita bisa seluruh Indonesia karena kebetulan juga dari syuting-syuting kita sebelumnya, Bang Vicky itu banyak dari luar daerah. Dari daerah dan itu banyak juga yang sudah ter-DO. Nah, cuma dengan syarat teman-teman clear B checking ya. Jadi jangan teman-teman berpikir, "Wah, bisa nih DP minim sekian, data gue berantakan," itu agak berat kita ngajuin ke leasing. Sesuaikan. Agak berat. Untuk DP minim, data memang harus bagus. Harus bagus. Jadi, paling penting adalah teman-teman, ya dari Sabang sampai Merauke yang mau beli mobil di sini adalah WhatsApp dulu data teman-teman. Betul. Biar dicek sama Pak Dika, bisa nggak kita lanjut proses kita dengan cek slip dulu. DP minim. Seperti itu ya. Iya, betul. Atau mungkin bisa diproses, tapi DP agak dinaikin bisa, dikit, tapi kan enak, angsuran agak dimurahin dikit jadinya, seperti itu hitung-hitungannya. Best banget, kita langsung aja ngebahas mobil. Ini stok mobilnya ada banyak, kita bahas sebagian aja nih, Pak Dik. Boleh. Nah, dari ujung dari dulu boleh. Ya. Ya. Ini Splash? Splash ini sudah terjual. Oh, ini tahun berapa nih? 2014. 2014, terjual kemana? Kredit ini TDP 7 juta. Oh, 7 juta, ya. Di angsuran? Di angsurannya itu 3,1. 3,1. Kalau harganya berapa sih ini 2014 sekarang? 87 juta. 87 juta, ini manual ya? Manual. Guys, 2014 manual 87 juta. Kredit 7 juta doang? Iya. Kemana, sorry? Orangnya orang Jakarta sih. Oh, orang Jakarta. Orang 7 Jakarta. Juta doang, berarti datanya bagus tuh. Iya, lagi proses. Aman datanya. Aman. 7 juta loh, guys. Kita kemana nih, Mbak Dika? Paling ujung boleh. Oh, ujung, berarti dari depan? Iya. Dari depan. Expander tahun berapa ini? Ini Expander Ultimate 2017. 2017? Ya. Oke. Kilometer jalan 52.000. Ah. Pajak bulan 4 masih panjang. Automatic. Ya. Ini kita pasang TDP, OTR kredit di 180 juta. 180 juta? Ya. Dengan TDP teman-teman nggak usah tawar lagi. Nggak usah tawar lagi. Ini udah kita pasang harga murah 12 juta aja. 12 juta aja teman-teman. Dengan angsuran 4,8 selama 5 tahun. 4,8 selama 5 tahun. Mau 6 tahun bisa, tinggal kontak aja. Yang penting konsultasi aja dulu teman-teman sama Pak Dika. Dan Pak Dika mah fleksibel. Pokoknya teman-teman bisa punya mobil. Ya, kita apalagi bantu. Kalau beli mobil untuk lebaran, wah kita bantuin terus ini.
Nah, kalau teman-teman mau Avanza, ya. Nah, ini mau 3 baris 1 juta umat juga ya. Ya. Avanza Veloz 1.3 manual. Manual. Tahun 2021. Oke. Kilometer baru jalan 11.000. 11.000. Ya. Wah, lu banget. Best. Ini kita pasang OTR di 182 juta. Oke. Dengan TDP kita samain aja sama sebelah, 12 juta. 12 juta aja. Angsurannya sama, 4,8 selama 5 tahun. 4,8 selama 5 ya. Tahun aja, guys. Langsung bongkol. Guys, stok unit di sini ada banyak banget. Banyak, banyak. Ya. Teman-teman mau mobil apa, tanya aja ya, WhatsApp ya. Aja. Karena kita akan ngebahas sebagian aja. Betul. Nih. Betul. Buat teman-teman harga mobil di sini seperti apa. Iya. Ini Mobilio. Ini Mobilio sebenarnya. Udah laku? Belum laku, oh, jadi cuma kita bahas yang lanjut sini aja biar mau memilih WhatsApp. Ini WhatsApp aja biar teman-teman tenang. Ini yang spill aja kilometer 11.000. Wah, low banget. 2021. Yang penasaran nyari mobil WhatsApp Adika. Betul. Kita kemana nih? Ya, ini ada ini. Brio. Brio e-matic 2021. 2021. Kilometer baru jalan 10.000. 10.000. Ya. Ini kita pasang OTR di 153 juta. 153 juta. Dengan TDP cukup 10 juta aja. 10 juta aja. Ya. Angsuran 4 juta selama 5 tahun. Selama 5 tahun 4 juta ya. Aja. Best banget, guys. Langsung WhatsApp teman-teman. Pak Dika nih mantap nih ada. Ini ada Agya. Agya, guys. Agya G manual 12/2021. Oke. Okay. Kilometer jalan 29.000. Ini TDP nggak usah ditawar lagi. 3 juta Bang Vicky. Serius? Ya. 3 juta aja. Angsurannya 3,6 selama 5 tahun. Wah, guys, 3 juta aja. Angsurannya 3,6, teman-teman punya Agya. Ya. WhatsApp langsung Pak Dika yang cari mobil untuk harian ya. Betul. Untuk macet-macetan super atau irit anak sekolah. Best banget. Mobilnya berkualitas, guys, bergaransi. Jadi teman-teman beli mobil di sini nggak pusing ke bengkel lagi. Betul. Nggak pusing komplain-komplain ke showroom. Ya. Itu lebih enak. Ini unit baru juga. Baru banget Agya G Automatic tahun 2023. Masih baru banget. Masih nih. Baru banget. Kilometer jadi, baru jalan 1.000. Seribu guys. Ya. Kilometernya masih 1.000. Kita. Ini kita OTR pasang di 160 juta. 160 juta. Dengan TDP 15 juta aja. 15 juta. Angsuran 4 juta selama 5 tahun. Langsung bungkus. Mobil rasa baru 2023. Kualitas udah pasti the best ya. Di sini. Livina? Ini kita ada Grand Livina juga nih. Baru masuk mobilnya. Baru masuk. Livina Grand Livina Matic XP tahun 2015, maaf. 2015. Ya. Kilometer Matic baru ya? Jalan 100.000. 100.000. Hitungannya normal, teman-teman enggak usah khawatir, udah kita cek semua. Oke. Okay. Teman-teman tinggal pakai aja. Ini kita pasang OTR di 107 juta. 107 juta. Dengan TDP 12 juta aja. 12 juta aja. Angsuran 3,1 selama 5 tahun. Selama 5 tahun, 3,1 ya. Juta. Best banget. Bungkus. SL7 nih, Pak. Ya, ini ada SL7. Tipe Alpha 2020. Oke. Kilometer jalan 20.000. 20.000. Ya. Ini OTR kita pasang di 205 juta. Dengan TDP 17 juta, angsuran 5,3 selama 5 tahun. Best. Tipe tertinggi. Bungkus XL7, guys. Lanjut lagi, ini Avanza rakitan terakhir. Kalau teman-teman penasaran, WhatsApp saya aja. Langsung WhatsApp. Kalau cewek yang penasaran gimana? WhatsApp aja nggak apa-apa. Ini kita ada CR-V. CR-V. 2.0 2016. Oke, Pak Dika. Kilometer jalan 110.000. Dengan OTR kita pasang di 210 juta. 210 juta. Ya. TDP-nya cukup 15 juta aja. 15 juta aja. Angsuran 5,7 selama 5 tahun. Langsung bungkus. Best banget di sini mobilnya rapi ya. Guys, harganya sangat terjangkau. Ini Terios 2016 tipe Matic. Oke, ya. Terios Konde. Guys. Konde. Ya. Orang Jawa nih. Kilometer jalan 130.000. Ini TDP-nya 3 juta aja. Bungkus 3 juta aja ya. Bawa pulang mobil. Angsuran 4,3 selama 5 tahun. Langsung bungkus, guys. Murah banget. Best. Wah, ini mobil mewah ya, nih. Ya, ini Foxy. Ada Foxy 2020. Best.
Kilometer jalan 49.000. 49.000. Ya, ini kita OTR pasang di 395 juta. Oke. Dengan TDP 22 juta. Angsuran 10 juta selama 5 tahun. Mobil mewah, guys. Gokil lah. Teman-teman nih, mau DP-nya gede, angsuran pasti turun. Best. Tinggal diatur aja. Iya. Terus kita ke sebelah. Ya, ada ini Serena, ada Serena. Yang gak kalah mewah, ada Foxy. Ada Foxy, ada Serena. Ya, teman mobil ini depan. Serena HWS 2014. 2014. Kilometer baru jalan 80.000. 80.000 masih, ya, guys. Ini OTR kita pasang di 150 juta. 150 juta. Dengan TDP cukup 10 juta aja. 10 juta aja. Angsurannya 4,3 selama 5 tahun. 4,3 selama 5 tahun. Ya. Sudah upgrade velg ke Bang Piki, punya Alphard juga. Wih, kelas. Bannya juga masih baru. Masih baru semua. Best banget. Cakep. Pajero. Lanjut, kita ada Pajero. Diesel. Ya. Kelas. Diesel Dakar 4x4. Wih, best. Tahun 2012. Kilometer jalan 120.000. 120.000. OTR-nya ini, OTR-nya belum ditulis sama ya admin saya, cuma TDP-nya udah. Oke. Okay. Langsung TDP-nya teman-teman, ntar tinggal japri aja deh. Oke, okay, apa? TDP-nya ini 22 juta. 22 juta aja. Angsurannya 6,6 selama 5 tahun. 6,6 selama 5 ya, tahun aja, guys. Dapet ini juga udah upgrade, Bang Piki. Apa tuh? Velgnya udah upgrade ring 20. Ganteng banget ya. Wih. Buat teman-teman ya yang ganteng-gantengan, Om, ya, atau toge-toge sawit dari Sumatera, dari Kalimantan. Betul. Best banget nih. Kita ke belakang nih, ya, stok unitnya ada banyak nih. Ya, ada banyak. Wah, Brio nih ya, Om. Ini Brio Mobilio sudah ter-DP. Oh, udah laku. Ya. Mantap. Sudah ter-DP semua ini. Gini DP berapa nih? Ini TDP 15 juta. Best, 15 juta guys. Ini TDP 10 juta, proses orang Kerawang. Orang Kerawang. Tuh. Domisili Kerawang. Kalau teman-teman juga misalnya punya duit, misalnya nih ada 30-50 juta, ya nggak apa-apa jadi DP. Bisa, bisa. Jadi angsurannya teman-teman mungkin bisa jadi 2 jutaan, betul, 3 jutaan, atau angsurannya jauh lebih ringan lagi. Betul. Stok unit ada banyak ya? Banyak. Ini mau banyak dibahas semua? Boleh. Kita ada CX5. CX5. Wah, ini ada CX5 nih. Ini CX5 GT tahun 2020. 2020. Ya, ini kita OTR pasang 385 juta. Dengan TDP cukup 22 juta aja. 22 juta aja. Angsuran 9.800 selama 5 tahun. Best. Mobil mewah. Mewah, berkelas. Ya. Ini ada Innova V juga, V-Matic 2021 bensin. Bensin? Ya, kilometer jalan 47.000. OTR kita pasang di 342 juta. Oke. Okay. TDP 14 juta aja. 14 juta aja, Bang. Angsuran 9 juta selama 5 tahun. Bungkus, guys, warna putih cakep banget. Ya. Wah. Pajero. Ini Pajero udah ter-DP juga, Mas Vicky. Oh. Lagi proses kredit. Mantap. Ini proses kredit dari Kalimantan. Tuh kan, orang Sumatera, orang Kalimantan suka ya. Kalimantan ya? Ini 4x4. 4x4. Nah, makanya orang Kalimantan. Oh, ini yang beli suka ya. Proses toki kredit. Sawit, iya. Best. Lanjut kita, ini ada Innova, terus ini aja nih, apa? Veloz. Veloz. Ini Innova. Iya, ini Innova ada. Ini Veloz. Langsung aja Veloz. Ini Innova udah laku juga? Belum, cuma sama tahunnya. Oh, sama. Ya, bensin sama juga? Bensin juga. Ada dua pilihan ya, ya, Innova ya. Ada warna putih. Ada warna hitam. Ada warna hitam juga, teman-teman. Ya. Orang Sumatera, orang Kalimantan, ayo borong mobil. Ya. Ini Veloz Q 2022. Oke. Okay. Kilometer 43.000. Non TSS ya teman-teman. Yang biasa. Ini kita OTR pasang di 235 juta. 235 juta. TDP jangan ditawar lagi. Ya. Untuk subsidi pajak teman-teman. Jadi kita jual keadaan begini cukup di 10 juta aja. 10 juta aja ya, dapat Veloz. Angsuran di 6,5 selama 5 tahun. 6,5 selama 5 tahun. Ya. Best. Kita kemana? Sini. Ini Mobilio juga. Mobilio RS. Ha? Matic 2015. Kilometer 98.000. OTR kita pasang di 146 juta. Best. TDP. Ya. Cukup bayar 3 juta. 3 juta ya aja bawa pulang mobil Mobilio. Ya. Mobil interior orisinil semua. Mobil 3 baris.
kondisi rapi, nggak ada PR, aman, bergaransi, bergaransi pemakaian selama 30 hari. Gokil guys, 3 juta aja. Ya. Yes. Angsuran berapa? Angsuran ini di 4,3 selama 5 tahun. Selama 5 tahun guys, bungkus. Sangat terjangkau. Kalau teman-teman lokasinya dekat, Jabodetabek, cek unit aja langsung ya. Kalau mau kirim-kirim juga insya Allah aman. Di sini aman, mobilnya aman, udah rapi aman. Semua siap jalan. Ya. Nah itu unit yang laku. Ini splash sudah laku, TDP ini paling kita bahas Accord. Honda Accord. Ya. Oke. Ini Honda Accord VTIL 2017. 2017. Ya. Kilometer baru jalan 80.000. 80.000 aja ya. Nih. Wah. OTR ini kita pasang di 265 juta. 265 juta. Ya. TDP-nya cukup 25 juta aja. 25 juta aja. Angsuran 7 juta selama 5 tahun. 7 juta selama 5 tahun. Mobil mewah, ganteng, ya. Berkelas. Berkelas banget ini. Kayak Pak Dika. Kalau naik ini, waduh. Cewek mana ini yang analitik. Oke guys, stok unit masih banyak ya? Masih banyak. Masih banyak stok unit, teman-teman. Boleh telepon atau WhatsApp Pak Dika. Ya. Kalau mobil yang teman-teman cari, nggak ada nih yang kita ambil. Ya, misalnya nggak ada yang di video, cuma kita ada stok banyak kok. Nah, stok mobilnya banyak. Teman-teman mau apa, konsultasi aja sama Pak Dika. Ya. Teman-teman, mobil di sini insya Allah rapih. Ya. Dan kalau teman-teman boleh bandingin, ini harganya juga murah ya. Ya. Tapi kondisinya rapi. Betul. Itu paling penting. Nggak pusing lagi harus benerin ini, ya, itu. Pokoknya ya. Selama teman-teman keluar dari sini 30 hari ke depan, itu kita waranti semua. Garansi? Garansi. Best. Terima kasih banyak nih. Iya. Adika, mudah-mudahan siap. Bermanfaat video kita. Amin. Ya. Mudah-mudahan teman-teman yang nonton di rumah sehat terus, rezekinya amin. Lancar. Amin. Bisa beli mobil bareng Samba Motor, bareng Pak Adika tentunya. Ya. Pak Adika sehat terus. Siap. Penjualan lancar. Terima amin. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat.